Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Ayo belajar pengurangan 3 angka bersama Upin Ipin dan kawan-kawan. Berapakah hasil dari 9 dikurangi 3 dikurangi 5? Kita gunakan garis bilangan. Pertama kita pilih angka 9. Kemudian karena dikurangi 3, kita melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka 6. Kemudian kita lanjutkan langkah ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita berhenti di angka 1. Sehingga 9 dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 5 hasilnya sama dengan 1. Adik-adik benar. Berapakah hasil pengurangan dari 8 dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 5? Kita pilih angka 8, kita lingkari. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 2 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2. Kita berhenti sementara di angka 6. Kita lanjutkan melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita berhenti di angka 1. Hasil dari pengurangan 8 dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 5 sama dengan 1. Berapakah hasil pengurangan dari 12 dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 7? Kita pilih angka 12. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 3 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kita berhenti sementara di angka 9. Kita lanjutkan melangkah ke kiri sebanyak 7 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti di angka 2. Maka 12 dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 7 hasilnya sama dengan 2. Adik-adik benar, hasilnya sama dengan 2. Berapakah hasil pengurangan dari 14 dikurangi dengan 6 dikurangi dengan 4? Kita pilih angka 14. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 6 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhenti sementara di angka 8. Kita lanjutkan melangkah ke kiri sebanyak 4 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka 4. Maka hasilnya 14 dikurangi dengan 6 dikurangi dengan 4 sama dengan 4. Berapakah hasil pengurangan dari 16 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 8? Kita pilih angka 16-nya, kita lingkari. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti sementara di angka 11. Kita lanjutkan melangkah ke kiri sebanyak 8 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti di angka 3. Maka 16 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 8 hasilnya sama dengan 3. Berapakah hasil pengurangan dari 20 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 13? Kita pilih angka 20. Kemudian kita melangkah ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti sementara di angka 15. Kita lanjutkan melangkah
sebanyak 13 langkah ke arah kiri. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita berhenti di angka 2. Maka 20 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 13 sama dengan 2. Adik-adik bisa belajar sendiri di rumah. Adik-adik pasti bisa. Jangan lupa subscribe, like, and share.